السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Syukur kita pada Allah SWT. Malam ini kita sambung lagi pengajian kita. Masih lagi bab fadlu siyam. Bab kelebihan berpuasa. Hadis 708. Hadis Sahal radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-saimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada pintu yang dipanggil sebagai Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat, dan tidak ada sesiapa pun yang masuk kecuali mereka. Maka dikatakan, di manakah orang yang berpuasa? Lalu mereka bangun, dan tidak ada yang masuk melaluinya, melalui pintu Rayyan itu, kecuali mereka sahaja. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu dikunci dan tidak ada sesiapa pun yang dapat memasukinya. Jadi hadis ini hadis kelebihan berpuasa. Itu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada orang yang berpuasa, as-saimun. Maknanya orang yang berpuasa dengan sempurna. As-saim itu dipanggil alif lam hakiki. Hakikat sebenar orang yang berpuasa. Maknanya orang yang berpuasa yang memenuhi syarat-syarat yang mana kita telah sebut sedikit pada minggu yang lalu. Puasa yang pertama, meninggalkan benda-benda yang membatalkannya. Benda-benda yang membatalkannya itu kita tinggal. Itu dikira puasa paling rendah sekali lah. Tak makan, tak minum, tak bersetubuh. Peringkat yang kedua, meninggalkan maksiat. Maksiat maknanya tidak mengumpat, tidak mencarut, tidak balas dengan orang. Dah. Tidak menipu, mana kita menjaga puasa kita tu daripada dosa. Dan peringkat yang ketiga adalah kita berpuasa dengan menahan diri daripada benda-benda yang sia-sia. Tu cokoh, nanti bila-bila orang buka puasa, apa? Tu cokoh, tak ada kerja nak buat, tengok. Orang tanya buat apa? Tak ada, tengok orang main beli. Segar dia kata, tengok main beli ni. Bibit cendol, bibit gotu goni, segar dia kata. Itu panggil benda sia-sia. Itu mana peringkat berpuasa. Dan puasa ya dituntut adalah puasa yang kita isi. Bila mana kita meninggalkan maksiat, kita menjauhi benda-benda yang lara, maka kita isilah puasa tu dengan amal ibadat, zikir, baca Quran, kita belajar tafsir, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita apa-apa sahajalah benda-benda yang menjadi pengisian utama pada bulan Ramadan. Banyak berdoa. Jadi tak ada waktu kita duduk saja. Nanti bila je
Jadi itu puasa yang sempurna. Jadi as-saimun adalah orang yang sempurna pada puasanya. Ya macam hadis Nabi lah. Nabi kata al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ni, mana orang Islam yang sebenar, Muslim yang hakiki, yang mana orang-orang Islam lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Mana kalau dia tumbuk kawet tu, tetap dia sebagai Islam. Tidak kata dia kocoh dia jadi kafir, jadi sesak, tidak. Dia masih lagi seorang Muslim, walaupun dia kocoh orang, tumbuk orang, walaupun dia maki hamung orang. Cuma tidak Muslim hakiki. Jadi hak Nabi kata al-muslimu man salim al-muslimu namil lisanihi wa yadih, orang Islam yang sebenar, Islam yang hakiki, Islam yang orang Islam yang menghayati kehendak Islam, orang Islam yang menyempurnakan tuntutan Islam, itu Islam hakiki. Sama juga di sini, as-sa'im ni bukan semata-mata berpuasa, tetapi orang yang menyempurnakan puasa dia dengan menjauhi perkara yang membatalkan, perkara maksiat, perkara sia-sia, dan dia mengisi dengan amal ibadat yang lain. Itu puasa yang sempurna. Dan ini juga merangkumi orang yang banyak berpuasa. Mana dia tak nanti bulan puasa, dia puasa ni. Mana bulan Ramadan dia berpuasa, dan ada sahaja daripada bulan-bulan tersebut, ada saja daripada lepas daripada bulan-bulan apa, ada saja hari daripada bulan itu dia berpuasa. Kata Syawal, dah Syawal dia ada berpuasa 9 hari, bulan Zulkaedah adalah dia puasa hari cerah tu. Hari orang tak jual ikan, dah hari cerah. Patu bulan Zulhijjah dia puasa. Bulan Zulhijjah ni sama ada kita puasa 9 hari, 9 hari bulan, ataupun kita start daripada 1 sampai 9 boleh juga. Kemudian puasa pada bulan Muharram, iaitu 10 saja, 9 ataupun 9 dan 10 ataupun 9 10 11. Puasa Muharram 9 saja, itu ada pendapat 10 saja pun ada pendapat, ataupun 9 dengan 10 ataupun 9 10 11. Jadi ada berpuasa tiap hari. Jadi itu orang yang puasa. Jadi dia ni diberi kemuliaan oleh Allah SWT akan masuk melalui pintu. Pintu yang istimewa ni, baban. Pintu yang istimewa yang dipanggil Rayyan. Rayyan ni asal maknanya orang yang tidak lagi dahaga. Mana seolah-olah dia tu dalam keadaan yang begitu dahaga, bila dia boleh haid tu memang puas minum. Puas hati, maknanya tidak terasa dah dalam diri dia tu dahaga, puas dah. Dia ada juga keadaan manusia ni bila dia minum air tak hilang dahaga dia. Pas gelas, tahu-tahu skok perut dah, skok belugar dah. Minum banyak sangat air, mana minum tak puas. Jadi raya ni orang yang telah hilang dahaga dan memang puas dia minum air. Tidak kata semata-mata hilang dahaga, tidak. Dia rasa kalau kita sudah tu bunyi. Boleh kau orang ngeping sebab aku gapo dak. Mana itu Rayyan. Minum dengan puas. Hilang segala dahaga. Segar tu. Kalau orang minum air suai dak peluh. Tu tubik. Tubik air tu. Peluh dia. Biasanya kalau minum air batu dia tak leh. Tak terasa kepuasan. Tanyalah orang buka puasa. Dah, buka puasa dengan air batu. Tak puas. Kena sejak dia seorang. Tidak. Patut tak bila nak sembahyang tarawih kan sengal lutut. Dah. Jadi mereka orang yang menyempurnakan puasa ni, dia dapat masuk melalui pintu ni, dia orang lain tak dapat. Istimewa. Dan bila dia mau masuk, koci tu. Maknanya ahli dia. Jadi supaya dalam pintu mesyuarat lah, kalau kata AJK, ada satu AJK mesyuarat dah dengan AJK dia, dengan jemputan dia, tiba-tiba dia nak masuk, tak boleh. Dia cakap luar,
Sebab dia tidak ahli dia. Nak mujur dia jepuk dah. Jadi kalau kita tidak ahli berpuasa, maka tidak ada harapan lah untuk masuk melalui pintu ni. Sebab Nabi kata bila orang-orang yang berpuasa ini masuk, koci tak boleh dah masuk lain. Itu maknanya istimewa. Istimewa maknanya dia dah ada dalam senarai lah. Kalau kita nak pergi mana-mana tengok, ada ke kak jemputan bawa ke tidak, lalu ni kak tunjuk QR tu, ada gapo dia panggil tu, ni saya ada ni, aku boleh masuk. Jadi istimewa ni orang lain tidak dapat masuk. Masuk cukup orang berpuasa ni, pintu ni koci. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni daripada orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian babu fadli siyam fi sabilillah lima yutiqu bila dararin wala tafwid wala tafwid wala tafwid wala tafwitu haqq. Ini bab kelebihan berpuasa di jalan Allah kepada orang yang mampu dan tidaklah menyebabkan mudarat dan tidaklah menyebabkan terabai hak puasa fi sabilillah. Hadithu Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala samitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah Ta'ala menjauhkan wajahnya daripada api neraka dengan jarak 70 tahun ataupun 70 kali musim bunga, musim luruh. 70 tahun, yang ini 70 kali musim luruh. Jadi dalam hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kelebihan orang yang pergi fi sabilillah. Dah, jadi dia puasa dan dia akan dijauhkan daripada api neraka sejauh jarak 70 tahun perjalanan. Sebab orang dulu ni dia kira dengan hitungan ni lah, sebulan perjalanan, 3 hari perjalanan. Dia belum ada lagi kira metrik tu, 1 kilo, 10 kilo, tak ada lagi. Jadi orang Arab dulu dia biasanya dia buat ukuran setinggi galah. Dah, sekali lepas panah, sekali dilepaskan panah, sekali lepas lembing, sekali puah susu. Jadi dia buat kiraan mereka tu atas benda yang mereka buat. Kiraan-kiraan tadi, ucapan macam sekali subhanallah ke, itu kiraan yang dibuat. Jadi maksud di sini Allah Ta'ala menjauhkan dia tu dengan begitu jauh sekali daripada api neraka. Kira-kiranya 70 tahun jarak perjalanannya. Jadi hadis ni dia ada kemuskilan dengan hadis bunyi, iaitu Nabi SAW memerintahkan supaya orang berpuasa bila nak berhadapan dengan musuh ni, Nabi SAW kata wal fitru aqwa lakum, tidak berpuasa tu lebih kuat kepada kamu untuk menghadapi musuh. Merujuk kepada Fatah Mekah tu, Nabi nak buka kota Mekah pada bulan puasa. Dah, Nabi kata dengan tidak berpuasa itu lebih kuat kepada kamu. Sebab kalau dia puasa dengan kering tekok, dengan lapar, kenaling, letih, panah, macam-macam ada. Menyebabkan tafwid, terjejah tugas nak berjihad, nak perang. Jadi dia kena timbang molek, kita nak ibadat ke ataupun nak perang lawan musuh. Jadi oleh kerana hak utamanya kita perang, maka hak kita puasa tu kita buka lah. Tak kira lah puasa fardu pun, sebab itu sebahagian daripada tuntutan untuk berhadapan dengan musuh. Tambah pula bolehlah nak buka tu sebab musafir. Musafir ni penat ni. Daripada Mekah lagi, daripada Madinah lagi 10 hari perjalanan nak sampai ke Mekah. Jadi perjalanan itu mengharuskan seseorang itu berbuka. Dan tambah pula nak lawan musuh, lagilah ditutup supaya
tidak berpuasa. Ha, jadi di sini macam mana pula Nabi SAW menyebut kelebihan puasa ketika perang? Ha. Jadi ada pendapat macam pendapat Imam Nawawi, dia kata boleh di perang dengan syarat dia tetap gagah. Macam Nabi Daud lah, Nabi Daud dia puasa selama sehari. Tapi dia gagah, tidak lari bila berhadapan dengan musuh. Maknanya dia tidak walas, tak boleh pergi hari ini, pak aku puasa. Tidak, dia gagah. Dia tidak lari, dia tetap teguh untuk berhadapan dengan musuh. Asalkan dia boleh berpuasa pada ketika di jalan Allah Ta'ala, asalkan dia tetap gagah, tidak lemah, tidak kata terabai hak masuk daripada jihad itu tidak terjejah, maka dia boleh berpuasa pada ketika fi sabilillah. Ataupun kita boleh kata tak, fi sabilillah ni tu baik perang, tidak semestinya perang lagi. Macam contoh tentera-tentera hak berkawal, berkawal tu di persepadanan. Kita ni kan daripada Tanah Merah Jeli tu dia ada tempat dulu dah. Nama dia tu Brigit kau gapo, situ stopok di highway Timur Barat tu ada dulu. Ni pak tentera kawal situ ada sombong. Sebab apa? Sebab ancaman komen ni. Kena jaga. Jadi tentera dia bukan perang sama-sama tentera ni, asal kau jadi askar perang tidak. Cuma dia dalam keadaan siap siaga. Dalam istilah dipanggil ribat. Orang yang berkawal di sepadan. Jadi orang yang berkawal di sepadan ni tak, dia boleh berpuasa sebab waktu tu dia hanya berkawal. Dia tidak perang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan kelebihan ni. Maknanya ada waktu-waktu tentera Islam itu perlu berada di persepadanan. Dan seseorang itu tak boleh nak buat alasan bila kata Nabi ajak supaya pergi berkawal di sepadan, dia nak kata tak boleh, kita nak puasa kampung hari ni, dia nak puasa Madinah, tak boleh. Jadi di sini Nabi SAW memberi targhib kepada mereka ni pergi duduk di sepadan. Maknanya kamu puasa dan kamu dapat berjaga tu untuk melindungi negara daripada ancaman musuh, walaupun tidak berlaku perang lagi tapi boleh. Kamu dapat pahala yang berganda pula. Itu maksud fi sabilillah di sini. Maknanya walaupun tak perang lagi tapi duduk di puh dia, duduk di tempat kawalan, duduk di camp dia tu, kira fi sabilillah lah. Nak berkawal tu, walaupun dalam keadaan dia buat training, jadi tak kalah nak buka dalam keadaan training ni. Kalau buka ketika latihan, maknanya tak gagah. Jadi seolah-olah letih ni, nak berlatih mengukah dinding lah, nyuguk macam-macam lah latihan tentera ni berat. Jadi kalau dia kata berlatih ketika puasa ni letih, kita tak gagah. Jadi hak tu lah hak nak je. Maknanya tentera tu dia kena lasak. Ni bagi huraian saja boleh tak? Tentera tu nak lasak. Jadi dia nak, dia kena ada kekuatan, terutamanya kekuatan mental dan fizikal. Fizikal tu kemampuan dia tu lawan menjalani latihan berat, dan mental tu dari segi keadaan dia berpuasa tu. Jadi dia tidak sepatutnya menjadikan puasa dia tu penghalang daripada dia berlatih. Mana kalau kata puasa kat tidur, setengah mentaliti orang kita. Kalau kata puasa tidur, kalau tak tidur jadi tidur lah puasa ni. Kalau kita suka dah, suka tidur kita boleh puasa dengan luar puasa. Banyak mana. Banyak mana. Maknanya kita tak gagah lagi sebenarnya. Kekuatan tu tak ada. Jadi orang-orang seperti ni, tentera ni dengan latihan di camp dia apa semua tu, kalau dia puasa pula dalam keadaan dia ingat, dia niat bahawa dia masuk tentera ni Allah untuk menjaga agama Allah, bukan kata semata-mata gaji dia tak ada kerja lain hak ni ada, tidak, dia kena ada nawaitu gitu sebagai nak jaga agama Allah, jaga keamanan,
dia dikira fi sabilillah. Eh, jadi hak dia berlatih, walaupun dia berlatih tidak perang, dikira dia dijauhkan daripada api neraka satu hari. Eh, 70 kalau sebulan kali. Jadi Allah Ta'ala menjauhkan wajahnya, maksud wajah ni tubuh dia lah. Sebab wajah ni sama gapo orang jaga sama. Eh, al elok daripada kena muka ke, kalau orang pak bakar tu kita alih muka kita. Tapi tubuh duduk situ juga, sebab kita terasa panah wajah. Jadi maksud di sini Allah Ta'ala jauhkan tubuh dia tu daripada api neraka. Itu kelebihan orang yang walaupun tak pergi tapi dia kawal di persepadanan, ataupun dia dalam keadaan latihan dia berpuasa, maka ada ganjaran yang besar. Ambillah kita berkenaan dengan kelebihan puasa ni. Masuk bab berikut ni, babu aklin nasi wa syurbihi wa jima'ihi la yuftir. Ini bab orang lupa dia makan, dia minum dan dia bersetubuh, itu tidak membatalkan puasa dia. Dia makan dalam keadaan terlupa. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Sesiapa yang lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi makan dan minum kepadanya. Maknanya dalam keadaan dia lupa tadi, Allah lah yang memberi rezeki kepada dia. Jadi dalam hadis ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut lupa, lalu dia makan dan minum. Maka hukum dia, hendaklah dia menyempurnakan puasa. Maknanya puasa tu belum sempurna lagi. Setakat hak dia makan tu belum sempurna lagi, dan hak baki tu dia kena teruskan. Maknanya puasa dia tu sah, tidak batal. Tidak batal. Tapi dengan syarat lupalah. Maknanya habis pinggir tu, puasa gini dah. Dia lupa. Tak apa. Tapi kalau dia suak tu, lupa ni. Biarlah. Lupa-lupa dah dah. Habis pinggir. Ada. Patah dah lah. Itu sebab dia tak ada dah sifat lupa tu. Dia tersedar. Tengah dia makan, dia tersedar. Dia telah makan dengan secara terlupa. Lepas tu dia makan pula. Setelah daripada dia sedar, tak boleh dah lah. Sebab Nabi kata, "Iza nasiya," bila dia lupa. Jadi puasa dia tu sah. Lepas tu makan dah ni, ada nak buat apa, rezeki Allah Ta'ala. "Fa innama at'amahu Allah." Mana hak ni tak ada capu tangan alik dia. Hak ni Allah Ta'ala telah jadikan dia lupa. Dia terlupa, maka rezeki dia lah. Mana kalau orang lain enggak, kadang ada harga lapar, tapi dia boleh. Tapi hak ni dia tak jadi anak tahun. Tak jadi anak hari. Ada jari-jari ni. Terlupa. dalam hadis ni dia tak sebut persetubuhan. Tapi dalam tajuk ada sebut. Jadi dalam hadis ni menyebut dia makan dan minum, maka hendaklah dia meneruskan puasa dia. Mana tak batal puasa. Tapi macam mana ulama seperti Imam Nawawi dan juga ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa kalau orang itu bersetubuh dengan isteri dia, tak batal juga. Tapi dalam hadis tak sebut. Jadi ulama menyatakan kepada kita bahawa hak Nabi sebut makan dan minum ni hak benda ghalib, hak biasanya. Biasanya mudah terlupa. Kalau kata persetubuhan tu, dia payah nak lupa. Payah nak lupa. Jadinya tak khabar, tak ada. Dia ada peringkat-peringkat dia tu. Jadi nak kata lupa berlaku dengan tak khabar, tu payah.
Jadi Nabi sebut ni hak biasa berlaku. Yang ni manusia ni dia mudah terlupa. Dalam keadaan dia puasa, dia makan, dia minum. Tapi kalau dia dalam keadaan puasa lalu dia bersetubuh, dalam keadaan dia lupa tadi, dah itu jarang berlaku. Jadi Nabi tak sebut bagai jarang ni. Sebut hak ghalib, hak biasa berlaku. Tapi dah, kalau kata takdirlah berlaku, mana dua tu tak tahulah dah, tidur, tiba-tiba berlaku persetubuhan, batal ke tidak puasa? Tak batal. Tak batal. Lepas tu dalam hadis tak sebut. Jadi ulama kata hak Nabi sebut dalam hadis ni, hak benda ghalib berlaku. Maknanya kalau kata makan minum ni, mudah benar kita lupa. Tapi kalau bab bersetubuh ni tak ada. Tak ada dia punya mudah terlupa tu. Sebab dia nak jadi kejadian tu dia banyak. Dia punya mukaddimah dia tu. Jadi sebab tu Nabi tak sebut. Tapi kalau kata berlakulah tengah tidur tu, dua-dua tu tidur, dah warna tak kena suih dia, dah musinglah kipah. Jadi tak batal puasa. Tapi tengah kata dia sedar tu, dia kena sipas mula lah. Dah tak boleh dia nak sambung, tak boleh, dia kena kira cabut lagi. Tak boleh dia nak meneruskan, tak boleh. Kalau dalam keadaan dia sedar, dia buat sepuluh skala juga tak boleh. Itu membatalkan puasa pula. Sebab Nabi kata lupa. Jadi kalau ilai lupa, maknanya khabar, dia buat juga batal. Kemudian babu siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadan wastihbabi alla yukhla syahran. Alla yukhliya syahran an shaumin. Ini bab puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada selain daripada Ramadan. Dan elok tidak membiarkan mana-mana bulan itu daripada tak ada puasa. Maknanya kena isi bulan-bulan kita ni dengan ada puasa. Paling tidak 3 hari sebulan ataupun 2 hari seminggu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin illa Ramadan wa ma raaituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis riwayat daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia berpuasa. Nabi berpuasa sehingga kita kata Nabi ni dia puasa, gak tak ada hari-hari yang dia tidak puasa, mana puasa semacam. Begitu juga Nabi ni dia tidak berpuasa sehingga kata Nabi tak puasa ke bulan ni. Mana lagu tu? Dan tidak pernah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan mana genap sebulan dia puasa melainkan bulan Ramadan sahaja. Dan tidak pernah aku lihat Nabi ni memperbanyakkan puasa berbanding dengan Syaban. Jadi dalam hadis ni menyebut pada kita beberapa perkara. Antaranya yang pertama, Nabi ni kalau dia puasa, dia payah nak tinggal lah. Mana kalau kata masuk satu bulan Nabi start puasa, Nabi puasa. Sehingga isteri Nabi kata kali bulan ni penuh kali dia puasa, seolah-olah macam dia tak sibuk kok, mana tak ada pada hari bulan tu mereka dia nak puasa belaka, seolah-olah. Dan Nabi tidak berpuasa sehingga kita kata bila Nabi nak puasa ni, maknanya dalam satu bulan tu ada juga Nabi tak sibuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hanya menyempurnakan puasa sebulan daripada awal sampai akhir hanya bulan Ramadan. Jadi Nabi buat lagu ni supaya tidak menjadi ikutan kepada umat dia lah. Sebab kalau Nabi buat dah,
Orang lain tahu lah ikut, takut-takut jadi fardu pula. Memberatkan umat dia. Susah pula umat. Jadi hak difardukan kepada kita hanya hak kita dituntut berpuasa penuh satu bulan ni hanya Ramadan saja. Bulan lain kita boleh berpuasa 3 hari, 2 hari seminggu dan ataupun kita puasa selesai hari. Selesai hari sederhanalah. Kalau kata tiap-tiap hari tu jadi menyukarkan pula lah. Menyebabkan letih payah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban. Ini seperti kita telah sebut baru ni, iaitu isteri-isteri Nabi ni dia tidak ada kesempatan untuk qada puasa Ramadan mereka melainkan pada bulan Syaban. Jadi isteri Nabi ni dia sibuk sepanjang tahun urusan dengan Nabi, jaga tu pada Nabi dah, moga Nabi kan. Tetamu mari dah jumpa Nabi, jadi takkanlah Nabi membiarkan tetamu tadi tanpa dilayan. Jadi isteri Nabi lah yang mengurus makan minum Nabi untuk tetamu ni. Jadi bila begitu payahlah nak puasa. Sibuk macam. Cuma bila waktu tu nak habis dah, nak masuk Ramadan baru, keadaannya boleh sabar. Jadi boleh sabar itulah. Isteri Nabi sempat berpuasa, daripada waktu tu jugalah Nabi banyak berpuasa. Jadi seolah-olah di sini Nabi meraikan. Orang kata wak temel Nabi, wak temel isteri dia qada. Maknanya suami ni molek juga. Kalau bini dia puasa qada tu dia tupai puasa sunat. Wak nemel. Ni kita ni tak kira. Tak puasa macam. Jadi bini puasa, kita tak puasa. Jadi bini pun kena masak jugalah tengah hari tu. Tapi kalau dua-dua tu pakat puasa, isteri puasa qada, suami puasa sunat, maka mudahlah di segi rumah tangga tu, makan minum gapo semua. Habis setengah orang tak timbul ikut dia lah, dia tak si puasa. Kita hak puasanya hak wajib. Setengah tu bini tu fikir lagu tu dah. Tapi dari segi Nabi tu sendiri, dia memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban, maka kita boleh buat kesimpulan Nabi ni dia meraikan isteri dia hak sedang qada puasa buat temeh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Syaban fa innahu kana yasumu Syaban kullah wa kana yaqulu khudhu min al-amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa ahabbu as-salati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam madu wa ma alayhi wa in qallat wa kana idza shalla salatan dawama alayha. Kata Aisyah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebulan yang lengkap lebih daripada Syaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa satu bulan lebih banyak lagi daripada bulan Syaban. Jadi Nabi ni ada berpuasa Syaban penuh. Maknanya pada satu tahun tu ada Nabi puasa Syaban penuh. Mana bulan-bulan lain tak ada. Mana keadaan Nabi ni macam-macam lah. Kadang-kadang kebaikan Syaban Nabi puasa. Ada kalanya satu bulan penuh. Nabi puasa Syaban itu. Jadi Nabi memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Jadi bulan lain tidak setara itulah. Macam kita, kita nak puasa sebulan pada bulan Rejab, sebulan pada Syaban pula, itu tidak ada petunjuk daripada Nabi. Dia cuma tu puasa orang tasawuf lah, orang sufi. Orang sufi. Tapi dari segi panduan daripada hadis, paling terik hari ni lah. Kebaikan Syaban Nabi puasa, ataupun ada waktunya Nabi puasa Syaban ni penuh. Tapi ada juga ulama kata maksud kullah, semua Syaban tu maknanya mu'zamah, kebanyakan daripada bulan Syaban, maknanya tak penuh juga.
Kalau kata penuh sebulan Syaban, maknanya bukan tiap-tiap tahun. Ada waktunya. Ha. Dia bida'ah gini. Bida'ah ni satu amalan yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan mubalaghah, berlebihan. Ha, jadi petunjuk daripada Nabi tak ada. Tapi dia buat juga dengan maksud mubalaghah, fita'abu. Dia nak berlebih-lebihan dalam bab beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi itu maknanya bida'ah dah tu, ta'arif dia. Maknanya benda tidak pernah ada petunjuk daripada Nabi, dia buat juga walaupun dalam bentuk amal, sebab dia cuba nak menyerupai ataupun menyaingi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Mana Nabi telah bagi hak dah, Nabi beritahu puasa ni paling terik selesai hari, selesai hari dah. Hari ni puasa esok dah, hari ni puasa esok dah. Kalau seseorang itu dia telah ambil daripada Syaban, daripada Rejab lagi sebulan penuh, Syaban sebulan penuh pula, maknanya dia tidak mematuhi arahan Nabi. Soal dia, dia buat ibadat, buat ibadat pun tak boleh bid'ah juga. Itulah panggil bid'ah. Nabi telah menetapkan cara ibadat yang sederhana. Cara sederhana ni maknanya apa yang mampu dibuat oleh seseorang dalam keadaan dia dapat buat benda-benda lain. Katalah dia kalau dia puasa tiap-tiap hari, dah dia akan jadi kuruh, letih ke apa semua, dah boleh jadi menjahatkan benda-benda lain, kerja lain tu banyak terganggu. Sebab Nabi kira agama ni boleh diamalkan untuk semua orang. Sebab itulah Nabi larang daripada berpuasa tiap-tiap hari ni. Jadi kita ni ada waktunya kita kerja, kita bersama keluarga, buat gitu, buat gini. Jadi banyak benda-benda yang perlu dibuat. Jadi bukan kita nak tumpu dengan satu jenis ibadat saja. Tak, macam kata orang itu puasa-puasa je, zikir-zikir je, orang ni semaya-semaya je. Tidak. Jadi kita kena buat amal tu dalam keadaan pelbagai. Orang ni sikit-sikit-sikit-sikit ada berlaku. Jangan tumpu pada satu benda saja. Jadi bila telah berpuasa dengan berturut-turut lagu tu dipanggil qasdul mubalaghah, dengan niat nak berlebih-lebih. Sebab Nabi kata puasa ni dia kena selesai hari ataupun dua hari tak puasa, sehari puasa, ataupun tiga hari sebulan. Hak dia diberi petunjuk oleh Nabi. Takut-takut jadi bulan lain tak ada puasa. Tak. Tunggu Rejab Syaban baru nak puasa. Penuh pula tu. Tak boleh lah gitu. Ya, kadang-kadang mungkin juga berlaku. Yang akan kata, demo letih tu. Dah. Letih dah demo. Dua hari puasa letih dah. Kita ni bulan ketiga tu. Dia jadi mempelekehkan ibadat orang lain pula. Dah. Tapi kalau orang tu nak puasa juga dah. Dah. Mana dia lebih daripada Nabi Daud lah. Kita nak kata guna lagi. Dah. Nabi Daud selesai hari. Tiba-tiba dia ni dua bulan, tiga bulan berturut-turut. 90 hari. Jadi dia kena seimbang. Dia kena banyak. Dia kena atur molek kehidupan dia tu. Ibadat dia berapa hari, berapa. Kalau kata zikir, baca Quran dia sehari berapa. Zikir, istighfar, selawat, gapo. Dia kena atur molek. Dia ada belakang cukup. Sebab Allah Ta'ala pelbagaikan bentuk ibadat. Ada ibadat dengan lidah, dengan tangan, dengan harta, macam-macam. Dia kena seimbangkan molek dengan tertib molek. Jadi bila ibadat tu tadi dilakukan tanpa ada petunjuk Nabi, walaupun dia niat sebagai ibadat, tetapi itu dikira qasab mubalaghah, berlebihan. Sebab Nabi telah menunjukkan kepada kita
Macam dalam hadis ni dah. Sedikit ni, wahabus solah. Semaya yang Nabi suka adalah semaya yang berterusan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, maknanya ada tiap-tiap malam pun semaya tu walaupun 2 rakaat, 4 rakaat, 9 rakaat. Tak apa, daripada sekali bangun tu dah, daripada pukul 3 rapat ke subuh. Tapi nak jumpa pula kak, 2 bulan lagi ya. Tak silah gitu. Mana biar maintain 2 ke 4 ke, tiap-tiap malam ada. Maknanya benda tu berterusan. Sebab itulah Nabi kata di sini, khuzu minal amali ma tutiqun. Buatlah amal itu hak mana kamu harap mampu buat. Dah. Dia kadang-kadang ni latihan yang berat. Latihan yang berat ni. Dengan tak makan dia, kan puasa ada juga, kan sahabat nak cuba menyaingi ibadat Nabi ni, mana Nabi puasa wisal. Puasa dengan tak buka. Dah. Kita baca dah puasa wisal tu, Nabi tak buka. Esok pun sambung lagi puasa. Sambung lagi. Ada nak ikut Nabi. Nabi kata kalau dia mau ikut lagi, aku nak sambung lagi. Biarnya lembek. Maknanya kita amalan yang kita buat ni, dia kena mengikut kemampuan kita. Dah. Jadi kalau kita buat dengan nebing, takut dia mai sekak jalan. Patut tak buat dah, perik dah, tak sel dah. Orang kena kata cemuih. Cemuh jadi. Rasa nak jeluak. Kita lah cemuh ni kalau kita kat, nak jeluak lah. Sebab apa? Sebab kita duk kejar bilangnya. Duk kejar hari tu. Jadi perik tak sel dah. Jadi Nabi kata khuzu minal amali ma tutiqun. Buat amal tu mengikut kamu mampu. Tapi kadang-kadang orang tu dia melebihi pula. Mana dia boleh tahan. Dia jadi macam ahli ibadat agama lain lah. Oh, dia mahu tu berat lagi. Dah. Selipar tak pakai. Dah. Jalan yang gitu. Dengan zuhud dia. Zuhud lah kita kata tu. Dah. Dengan jubah dia, gapo semua. Jadi benda lagu tu kadang-kadang dia menyebabkan mati tu. Mati tu jiwa. Maknanya keinginan kepada makanan, keinginan pada isteri, siapa tak sebinding ke apa. Dah, tak sih, tak lalu. Tengok perempuan tak lalu jadi. Sebab apa? Sebab puasa kuat dak, cekung mata. Dah. Jadi tidur pun dak. Jadi latihan berat tu menyebabkan jiwa dia tu mati. Dan kalau dia buat ibadat pun jadi tak ada kemanisan dah. Sebab apa? Kalih dah. Kalih dah. Mana kalau kata masuk bulan Ramadan juga jadi gitu kita ada suruh gapo dah. Puasa ni biasa. Puasa pun tak puasa. Jadi waktu tu tak sel lah. Sebab masuk puasa ni kita ada rasa juga letih, lapar. Tapi kalau benda tu jadi rutin, hilal dah rasa berat tu, jadi tak ada ruh puasa. Jadi pun tak ada gapo. Jadi tak sel kot lagu tu. Ya, sebab antara hikmat daripada kita berpuasa ni, kita rasa lapar. Bila kita rasa lapar tu, kita main mikir lah, aku bulan ni dah laparnya, tu pun si hari malah kenyek dah. Macam mana dengan orang-orang miskin, orang fakir dah. Dia sepanjang tahun lapar, tak ada makan dah, tak cukup, kena ikat perut. Makan pun banyak beri kepada anak-anak berbanding untuk diri dia. Jadi main mikir tu nak ada. Dia panggil musawah, apa muasah, nak suruh ada muasah, bersipati kepada orang lain. Jadi dia tak boleh ibadat dengan terlalu kuat ni, dia jadi macam agama lain lah. Kalau kita tengok popok tu ngatik ke dengan rambut, dengan janggut misal, tak kabak diri. Ada dia, sebab tu dalam hadis ni sederhana. Kalau kita mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kerana Allah Taala tidak jemu. Mana Allah Taala tidak jemu memberi pahala kepada kamu sehingga kamu sendiri jemu. Maknanya
Kamu ni satu masa akan rasa jemu dengan ibadat. Bila mana kamu cuba buat dengan melebihi daripada sunnah Nabi. Ha. Maknanya Allah Ta'ala tidak jemu kamu jemu. Jemu tu mari mana? Sebab kita tidak ikut cara Nabi. Ha. Ada yang kata tak? Selawat pada Nabi ni jadi jemu. Jemu selawat. Dah. Dengan muka dia lagu tu lah. Ada. Sahih. Jemu selawat. Tubik. Dalam YouTube. TikTok. Jemu selawat pada Nabi. Lepas tu nak ilah jemu ke mana? Qasidah. Qasidah. Na 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 dah. Jadi segar. Dia tak faham. Dia tak faham. Pertama selawat ni doa. Doa kita daripada umat untuk Nabi. Mana kita doa, ya Allah rahmatilah Nabi, angkatlah darjat Nabi, berilah kepada Nabi maqam mahmud yang dapat memberi syafaat pada kita. Kita doa untuk Nabi. Jadi bila buat doa ni tak mungkin mari cemuh. Mari cemuh ni tak tahulah ke mana. Cemuh, jemu selawat pada Nabi ni tak tahu. Kalau kata mungkinlah cemuh ni mari sebab banyak sangat. Banyak sangat ni lagu mana? Bakali dia target 20 juta kali sehari tu. Kecek sikit selawat, kecek sikit selawat dah. Kecek sikit selawat. Nak target 1 juta sehari, 10 juta sehari, 10 ribu sehari. Dia cemuh lagu tu. Jadi zikir ni dia kita tak boleh main target. Hari ni ni lah target besar-besar lah. Kalau 100,000 tu boleh kira lagi. Kalau main putus tali sebeh macam dah. Kuat bilik 40,000, 50,000, 100,000, 1 juta. Hanya cemuh lah. Dah. Kadang-kadang gitu je. Allah, 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 Allah. Tak ada masuk. Dah. Kalau kita bila tu ada 100. Dah, ada 33, 100 tu ada 100 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mana qada tu qada ya dos dia tu. Kalau kita kata dos dia tu memang mencukupi. Tidak kata kita kejar bilangan. Bilangan tertentu. Kalau kita kejar bilangan tertentu ya mai cemuhlah. Sebab itulah Nabi kata setakat mana kamu mampu buat. Kalau dia mari jemu dah kena berhenti. Tapi janganlah kita menunjukkan kita ni selawat tak boleh cemuh. Bila cemuh kat kita qasidah tukar. Tidak. Qasidah ni hiburan. Sekadar puji Nabi. Puji Nabi gini. Kadang-kadang puji tu melampau-lampau. Dia kena ada hak dia. Dia kata wak segar putih mata je. Qasidah ni. Dia tidak boleh menggantikan selawat. Sebab kita ni selawat. Baca hadis Nabi dengar sekali selawat. Selawat, selawat. Jadi tidak patut ada rasa jemu dalam berdoa untuk Nabi SAW. Jadi ibadat tu dia kena buat dengan rasa kesedaran. Janganlah disebabkan kita nak kejar bilangan. Dah, sebab kita lah semaya terawih tu 20 rakaat 20 minit. Dah, nanti sikit lagi tu biarlah video tu. Dah. Per Allahu Akbar. Allah, sami Allah ma'alim dah. Suara rakaat tu tak tahulah 90 30 saat suara rakaat. Tu jenis ibadat nak bilang. Tak ada kualiti. Jadi hendaknya dengan baca ayat beranjur dah kita faham tertib cukup. Tak si jenis ibadat express ni tak ada. Jadi Nabi kata hak paling Nabi suka apa kata Aisyah hak Nabi paling suka sembahyang ni yang dilakukan dengan berterusan meskipun sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila mana dia sembahyang satu sembahyang dia melazimi berterusan buat. Maknanya istiqamah. Itu berapa hadis kita baca pada malam ni berkenaan dengan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduan dia begitu juga hukum hakam bersabit dengan puasa kelebihan berpuasa. Mudah-mudahan ni kira-kira persediaan kita lah bakali rapat puasa ni kita tajuk ni. Jadi setakat tu saja. Apa yang baik dari Allah SWT, apa yang salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.